lagi sama gue Astrid, host magang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di ASR Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu dealer resminya HSR Wheel di daerah Cibubur, ada di J-Style, alamat ada di bawah. Oke, dan sekarang ini gue lagi bawa Lancer kita yang waktu itu rencananya sempat mau dijual dan memang masih pengen dijual gitu ya. Cuman memang banyak banget nih kendalanya. Jadi tadi itu sempat gak bisa nyala karena kondisi akinya itu udah kurang bagus. Jadi harus di jumper tadi itu. Dan kita kayaknya harus ngeganti kabel-kabelannya juga. Karena tadi pas dicek alternatornya bagus karena kan baru diservis juga. Cuman akinya juga memang sudah harus diganti karena sempet kayak kesedot gitu, kayak abis, jadi dayanya tuh kebuang terus gitu karena kabel-kabelannya bermasalah. Nah ini sekarang kondisinya, tadi kan di jumper nih, gue pas tadi berangkat ke J-Style itu tadi ngejumper si mobil ini nih. Gue gak tahu sekarang bisa nyala apa enggak. Kondisinya gue gak tahu nih bisa nyala apa enggak. Bisa nyala gak nih Bal? Bismillah lah ya, bisa nyala. Coba deh kita hidupin dulu deh. Coba hidupin dulu, karena gue gak tahu nih kira-kira bakal bisa nyala apa enggak. Tapi ini dari kondisinya aja sih sebenarnya ya, ini udah jauh banget dibanding awal kita beli, jauh banget. Dan for your information juga kan ini sebelumnya udah sempat diganti joknya ke jok bucket yang merah. Cuman berhubung ini mau dijual, jadi ternyata dibalikin lagi ke jok standarnya gitu. Tapi jok standarnya juga sebenarnya masih enak kok, masih nyaman gitu ya. Dan kulit-kulitnya juga nggak banyak yang lotok-lotoknya. Ya, cuma memang yang bermasalah itu kan waktu itu di jok belakang ya. Jok belakangnya kan kayak ngangkat gitu kan, nganga. Sedangkan ini udah dirapihin, jadi udah rapi, udah enak, nyaman. Tinggal yang si jok depannya ini. Kulit-kulitnya sih masih bagus banget. Oke deh, coba yuk, coba dinyalain deh. Coba nyalain. Mau coba nyalain? Gue yang nyalain. Oke. Harus injek ya? Gue lupa, harus injek gak sih? Kopling? Enggak. Udah kelamaan gak bawa manual. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Ini gak gue yang bawa kan? Lu lah. Enggak lah. Lu lah gila. Lu lah. Ini kita mau masuk tol loh. Justru di tol lebih gampang, Mbak. Kan minimal 60 kecepatannya. Gue tuh waktu itu pakai ini maksimal cuma 20, Bal. Serius, asli. Terus gue belum berani nih, apalagi kopling gini kan. Ntar pindah-pindah giginya. Kalau majuin aja. Kalau majuin itu kan turunan tuh. Itu tekniknya, teknik tingkat tinggi tuh. Takutnya gasruk nanti. Yaudah lu bawa deh ya. Yuk, semoga aman di jalan ya. Ini harus didiemin dulu apa gimana? Udah diemin aja, Pak. Ya udah. Kita udah masuk tol. Sebenarnya sih kalau untuk dibawa ya, si Lancer ini memang nggak ada masalah. Penyakitnya tuh cuma di awal doang. Karena ini kan sebenarnya udah lama juga nggak dibawa jalan jauh. Jadi mungkin dia ngambek. Mungkin dia ngambek. Jadi tadi pas kita coba nyalain, nggak bisa nyala. Awalnya nggak bisa nyala, sempat dicoba, terus sempat coba di jumper juga, sempat nggak mau nyala ya. Sampai tadi yang keberapa kalinya kita nggak ada footage-nya sih tadi pas di jumper.
Jadi tadi sempat 3-4 kali lah di jumper pas saat mobil yang di ngejumpernya itu digas, baru akhirnya bisa nyala si Lancer-nya ini. Kalau menurut apa namanya, analisisnya, menurut analisis Kang Lancer tadi itu yang bermasalah, pertama akinya udah kurang bagus, akinya tuh udah jelek, apa kalau bahasa aki itu udah soak, ya nggak sih apa bahasanya, kalau pokoknya akinya itu udah kurang bagus. Buset nih, si lobat kayak masa depan. Nah, gini ya. Jadi si akinya itu udah kurang bagus, jadi nggak bisa ngangkat lah tenaganya gitu. Terus analisis yang kedua, perkabel-kabelannya itu juga harus diganti karena katanya alirannya justru malah keluar, jadi bukan aliran akinya itu justru malah keluar, bukan malah nyalain si mobilnya, itu yang bikin si akinya jadi tekor, katanya sih gitu analisisnya. Jadi intinya sebenarnya kita itu harus ganti kabel sama akinya, karena kalau misalnya kita cuman ganti akinya doang, itu katanya ujung-ujungnya bakal nggak bisa di starter lagi, karena itu dayanya itu malah kebuang, jadi tenaga yang ada di akinya itu justru malah kebuang, sehingga akinya ya tekor-tekor lagi gitu, karena alternatornya kan sebenarnya udah dibenerin, udah di repair dari pas setelah si Lancer ini dibenerin bodinya kan di Garuda. Jadi alternatornya udah kita benerin, udah kita perbaikin lagi, udah kita benerin, terus bermasalah di ternyata kabel-kabelnya ya. Jadi nanti setelah si aki sama kabel-kabel ada diganti, yang jelas si Lancer ini bakal sehat lagi sih. Dan untuk sementara, daripada ini si mobilnya sambil nunggu dijual didiemin doang gitu kan, jadi ini sambil kita pakai biar mesinnya juga tetap panas, terus akinya juga nggak tekor lagi gitu, karena sempat didiemin 3 hari gitu ya, terus nggak bisa di starter waktu itu tuh. Akhirnya kita ganti akinya kan, ya cuman karena waktu itu diganti akinya tapi alternatornya kurang bagus, akhirnya tekor lagi, kesedot lagi si akinya. Jadi ya memang banyak banget sih PR-nya, tapi untuk yang kali ini yang bermasalah itu memang di kabel-kabelan akinya gitu. Jadi nanti setelah si kabel dan akinya diganti, kita baruin lagi, si Lancer udah sehat sih harusnya. Oke. Dan sekarang ini kita lagi perjalanan menuju ke kantor lagi, HSR, cuman macet banget. Semoga nanti di perjalanan ini kan karena macet pasti sempat diem gitu ya, nggak digas ya. Semoga nggak ini sih, nggak tiba-tiba mati mesinnya. Jangan sampai nih kontennya yang tadinya konten update kondisi Lancer jadi konten gua dorong Lancer itu. Oke deh. Ya, sekian dulu video update Lancer kali ini. Semoga cepet nemu pemilik barunya. Semoga ada yang cepet minang juga si Lancer-nya ini. Ya, semoga lancar aja semuanya ya. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Asri Tos Magang undur diri. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Real, oke? Jangan lupa, ingat HSR.